Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya. Eh uh, seperti yang sudah beberapa kali saya sampaikan ya bahwa mata kuliah ini mata kuliah keterampilan. Nah, jadi, kita di kelas ini melatih keterampilan. Ya. Bukan seperti mata kuliah lain yang menyampaikan konten tertentu, tetapi di sini kontennya itu, terminologinya itu, itu cuma objek untuk kita mengkaji. Nah, cara mengkaji meningkatkan keterampilan setiap mahasiswa dalam mengkaji objek kajian yang disebut terminologi hukum asing itulah yang menjadi apa namanya pembelajaran di kelas ini. Jadi begitu ya, praktek. Nah, di setengah semester pertama apa kalian telah diajak mengerjakan beberapa term secara bersama. Yang pertama tentang tort yang kemudian tentang publik dan privat, reh, dan yang terakhir tentang uh, habeas corpus yang dikerjakan sendiri. Dua pertama itu kelompok. Nah, itu setengah semester pertama. Nah, sekarang setengah semester terakhir, paruh kedua pada paruh kedua kita akan mengerjakan yang termnya untuk kelompok pertama tidak sama. Kalau yang pertama tadi kan kita sama. Nah, maka itu saya meminta bantuan beberapa volunteer sudah ada anak pimpinan Tasya untuk memastikan setiap kelompok memilih term yang berbeda. Nah, mestinya sekarang sudah ada ya, karena sudah mulai. Lalu pengerjaannya sudah mulai maksudnya. Jadi termnya mestinya sudah setiap kelompok sudah sudah punya pilihannya dan tidak boleh ada yang sama. Nah, lalu yang berikutnya tugas berikutnya yang individu. Nah, ini yang agak nanti uh, lebih repot tim volunteernya itu memastikan bahwa setiap individu, setiap mahasiswa memilih term yang tidak sama sesama mahasiswa. Nah yang ini agak repot sedikit karena apa? Karena jumlahnya 500 kurang lebih. Ya kalau yang kelompok itu masih mending kalau dia setiap kelompok 10 orang ini cuma 50 term walaupun itu sudah mulai agak itu agak complicated kalau ada yang memilih term yang sama. Nah, sekarang uh, kita fokus ke yang tugas kelompok, tetapi sambil jalan, masing-masing mahasiswa siap menyiapkan uh, beberapa term alternatif diajukan untuk tugasnya, yang juga lebih ini lagi, lebih apa? mempersempit Pilihan bahwa yang tidak boleh sama itu juga dengan pekerjaan mahasiswa tahun yang lalu. Nah, itu dia. Nanti saya koordinasi lagi dengan tim uh, volunteer. Ya. Apa cukup? Apa perlu bantuan yang lain? Kanan berarti ada seribu term yang tidak boleh sama. Untuk apa term itu? Ya pada saat dikerjakan nanti kita punya proyek bersama. Proyek bersamanya namanya kamus hukum fakultas hukum Unsri. Situsnya sudah saya buat di Facebook. Kamu bisa cek sudah ada tapi belum diisi karena apa pada tahun yang lalu eh, di, apa perhitungan waktu saya meleset karena apa itu itu musinya ada tim yang mengerjakan. Tidak mungkin saya kerjakan sendiri 500 apa uh, term itu nah itu karena tertunda itu menjadi beban pekerjaan yang tahun sekarang sehingga ada 1000 term ditambah dengan berapa beberapa puluh term kelompok yang akan masuk ke kamus itu jadi di kamus itu nanti akan ada 1000 plus sekian puluh terminologi hukum. Nah, itu dia proyek bersamanya. Nah, semua yang berkontribusi di dalam proyek bersama itu, ditaruhnya di situs Facebook itu karena itu salah satu yang paling komunikatif dengan masa. Saya nggak tahu apakah bisa menempatkan hal yang sama di Instagram, saya nggak ngerti. Tapi di Facebook rasanya bisa. Memang sengaja dipilih yang populer tempatnya. Supaya semua orang yang search di internet bisa sampai ke kamus itu, lalu rata-rata orang punya akses yang terbesar nih kan kalau nggak salah sekarang Instagram dan Instagram berkawan dengan Facebook, jadi kan dua-duanya itu uh, sama apa uh, ininya apa namanya tuh holdingnya apa istilahnya ya, nah sehingga uh, semua yang meng, apa, mencari kosakata tertentu untuk kamus itu bisa sampai ke Facebook kita, nah, itu promosinya. Nah, untuk menempatkan itu pekerjaan itu tidak seketika lewat verifikasi. Nah, ini yang tadi saya bilang perlu tim itu. Nah, saya sedang mempertimbangkan uh, nanti dengan Tasya dan kawan-kawannya ya, kalau timnya kurang merekrut beberapa mahasiswa lagi dan Uh, ada opsi untuk mahasiswa yang ikut dalam tim uh, volunteer ini. Saya kompensasikan pekerjaannya itu boleh opsional, mengerjakan saja yang tim tanpa pekerjaan individu itu boleh, ya. Nah, tetapi ada ruginya, ruginya apa di Facebook itu nanti? Setiap term itu ada tanda tangannya tanda tangan mahasiswa yang bersangkutan nah kehilangan tanda tangan itu ya sumpamanya ya termnya X lalu ada uraiannya nanti yang yang paling akhir itu yang saya bilang uraiannya tidak boleh lebih dari 100 kata karena nggak mungkin orang baca di kamus itu panjang kalau di apa namanya di uraian ininya lebih lanjutnya bisa panjang tapi itu tidak seketika sependek itu Nanti yang tugas kelompok ada tertandanya. Nama kelompok, angkatannya karena sekarang THA 2001, seluruhnya THA 2001. Bukan berdasarkan angkatan mahasiswa. Nah, yang kemarin THA 2020. Ya, biasanya diikuti oleh mahasiswa 2019. Kalau yang sekarang kan diikuti mahasiswa 2020. Ya. Yang dua pertama saya Miss karena proyek ini belum belum apa belum diusung kita masih transisi dari mata kuliah bahasa Belanda jadi kan ini kan diterapkan mulai 2017 tapi eh, pertamanya di semester genap itu berarti masuk 2018 nah kita saya kehilangan eh, yang 2018 dan 2019 eh, perkuliahannya oke okay? Tapi untuk juga kalian ingat waktu itu belum pandemi, sehingga memang belum dipaksa untuk uh, apa bergadget ria. Jadi ada banyak ininya, iniannya apa, uh, apa situasinya. Nah, kembali ke hal yang sekarang kita kelas kita yang belakangan ini kembali ya ini seperti laboratorium. Kalian sekarang ini duduk di kelas. Lalu dikelompok-kelompokkan. Kan ada kerja kelompok. Kalau sumpahnya kita semua hadir secara fisik, saya ini mau mengitari, mengunjungi kelompok-kelompok. Ya, di kepala kita bayangannya begitu. Semua di dalam kelas, lalu di kelas itu berkelompok-kelompok. Karena ini virtual, kelompoknya bisa kayak meja makan ya. Yang bulat bundar-bundar itu, ya, sekelompok, sekelompok, sekelompok. Nah, ada komputernya, satu kelompok punya komputer sendiri. Nah, saya mengunjungi kelompok-kelompok itu. Sekarang ini, kelas ini pura-puranya, ya. Kalau beneran, kan nggak bisa saya mengunjungi. Nah, lalu mengecek bagaimana kerjaan kelompokmu. Nah, seperti begitulah nah kalau kalau langsung kan saya langsung lihat nah, lihat dong filenya apa hasilnya selama ini nah kalau dalam komunikasi zoom ini yang tersedia adalah share screen itu pun kalau yang di share ada artinya kalau kelompok kelompok ini sudah mulai mengerjakan seperti yang instruksi disampaikan kan ada ada yang bikin IG ya uh, di uh, apa uh, Telegram untuk seluruhnya bisa ikut. Saya sudah memberikan instruksinya di situ. Mustinya termnya sudah ada dan mustinya sudah ada yang mulai mengerjakan. kan ada langkah-langkahnya tuh. Nah sekarang saya lagi mengunjungi kelompok-kelompok. Nah saya berharap ada kelompok yang volunteer. Karena saya nggak tahu ininya situasinya. Uh, siapa yang apa namanya ini? Saya kenapa ada tanda ini? Bentar, bentar. ada tanda video coret tapi cam on kan? Tapi ininya saya lihat, ya udah nggak apa-apa. Langsung sekarang uh, disampaikan kepada kalian. Siapa yang suka rela uh, mau dilihat hasil pekerjaannya kelompoknya? Silakan. Siapa yang mau tunjuk tangan? Nanti kita lihat berkasnya. Nanti saya appoint Gerald ya, ngasih itu, ngasih. Nah Gerald, Yofi, Yofi sama Gerald satu kelompok enggak? Enggak, apa bunga Enggak Nggak Pak, beda kelompok. Oke, okay. tiga tiga dulu tiga dulu. Nanti kebanyakan waktunya nggak cukup. Gerald, Yofi, dan Tasya. Baik Bapak, mohon maaf. Ini untuk yang share screen atas nama. Suara mau kecil, suara mau kecil. Bentar-bentar, saya yang kurang gede. Oke, okay, silakan. Oh Baik Bapak, mohon maaf. Ini untuk kan. yang share screen atas nama Renata, Pak Renata. Renata bentar ya. R E atau Renata Aurelia. Betul. Al Al-Fatihah, ya, iya, Pak. Oh, oke, okay. ini ujungnya. Amin dong, kalau Al-Fatihah. Oke, okay, kita make host, make co-host. Oke, okay. sudah, Renata. Silakan, ya, waktunya dihitung aja sendiri. Kan tadi ada instruksinya, kamu tunjukkan termnya. Term kelompokmu, kamu tunjukkan sumber-sumber uh, yang didapat, ya kan segala macam. Silakan. Oh, baik, terima kasih Bapak Lorel atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, Bapak atas kesempatan pada hari ini, saya dari kelompok Taksaga dari kelas C kampus Palembang izin memaparkan nama kelompok kami sendiri adalah kelompok Taksaga yang diketuai oleh Muhammad Alfariza. Gerat, gerat, gerat. Bentar. Itu yang enable editing di atas, itu kamu klik dulu. Nanti nggak bisa nggak bisa jalan ini mu, uh, filemu. file mu. Di sana oh. kan ada. Ya, oke. Okay. Yang okay. enable editing, ah itu, ya oke. Okay. Silakan. Baik Bapak, ini ada yang pertama yaitu ketuanya Muhammad Al Fariza, Al Gading Muhammad, saya sendiri Gerald Roni Anindita, Renata Aurelia Al Fatihah dan Saskia Arta. Term yang kami pilih pada kesempatan hari ini adalah polisiereh. Polisiereh ini merupakan salah satu terminologi hukum asing dari bahasa Belanda. Kami pun menghimpun sumber ini dari berbagai macam media yang berbahasa Belanda. Langsung kami cari yang dari website bahasa Belanda dan juga Wikipedia yang sudah kami rangkum seperti yang ada di... Gerard, Gerard, gerard satu lagi. Di ini dong, di up dibesarkan sampai 150 lah. Ini oh, okay. kan 100 tadi. Kebesaran 400. 150. Lagi-lagi. 150 aja? Ya, oke. Okay. Oke-oke. Okay, okay. Baik, kita langsung ini aja melihat pengertian dari yang sudah kami rangkum dari sumber-sumber berikut. Jadi polisiareh merupakan istilah Belanda yang berarti hakim polisi. Polisirat atau hukum kepolisian bersumber dari kata polisia. Kata polisia diambil dari kata polis yang berarti kota, sehingga akan berkaitan dengan hal-hal atau urusan mengenai kota, badan kota dan masyarakat. Menurut nah, satu lagi, kalau kamu ngikutin ini, ini memang sengaja ya. Ini kan lagi instruksi, jadi bukan instruksi kamu. Ini instruksi untuk yang lainnya. Kalau kamu ingat instruksinya sebelum sampai ke pengertian yang kamu sampaikan dalam bahasa Indonesia, kamu mestinya bikin apa? kelompokmu uh, pengertian aslinya dari bahasa yang sebelumnya pak. kumpulan himpunan okay. dari seluruh yang ini tunjukin itu juga ini kan kamu ngasih sumber kan oke okay. iya, lalu kan itu kan dalam bahasa Belanda kan iya, pak. A -a. kumpulan itu dulu tunjukkan di sini okay. ada filenya nggak filenya bisa langsung di ini pak klik Ya, kalau ada filenya tunjukkan ke kawan-kawan. Yang pertama kan itu dulu. Ini dia bahan yang di Ini nggak langsung pindah ke bahasa Indonesia. Ini, Gerald. Ur Urutannya begitu. Baik Pak, sebentar ya Pak. Ya, ya. Take your time, tenang aja. Yang lain nanti itu, yang apa? Pemapar berikutnya mempersiapkan file-file itu untuk ditunjukkan. sebentar bapak ya lagi dalam proses untuk buka website pak ya yeah, oke okay. ke ke kenapa website kamu taruh di sana oh bukan filenya itu dari situ pak kami langsung iya yeah, ngerti per mestinya kan kamu himpun dulu di instruksinya kamu pindahkan ke filemu oh dipindahkan terlebih dahulu ya pak iyalah orang ini kan prosesnya ini kan proses prosesnya jadi dalam dalam ini nih pertama setelah kamu pilih lalu Naikin ke atas deh, naikin ke atas dulu yang sumber tadi. Mana Renata? Ininya. Naikkan dulu ke atas. Nah, yang sumber. Ini kan ada sumber kan? Ini kan kamu ini dulu. Download dulu. Kumpulkan, jadikan satu kan informasinya begitu. Jadi 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 kelihatan memang dihimpun. Nah, lalu yang kedua, setelah itu dihimpun jadi satu kan banyak sekali itu. Bisa 50 halaman, oke. Okay. Nah lalu kan saya minta disortir. Nah ya jadi yang kedua yang kamu tampilkan mana pendeknya, oke. Okay. Nah masih dalam bahasa Belanda itu. Gimana memahaminya dalam bahasa Belanda itu yang saya bilang pakai Google Translate kalau kepepet, kalau nggak ngerti bahasa Belanda kecuali ada yang memang paham bahasa Belanda di tempatmu, oke. Okay. Nah, setelah pakai Google Translate, kalau bukan dalam bahasa Inggris, kan diusulkan dulu. Kalau nggak salah, Tasya yang ngusul ya. Pakai terjemahan bahasa Inggris saja dulu. Lebih bagus daripada langsung ke bahasa Indonesia. Kan gitu. Nah, berarti kan ada lagi yang dalam bahasa Inggris. Setelah dapat itu, baru dipotong-potong. Mana yang penting? Setelah dipotong-potong mana yang penting, baru kamu paparkan ke yang sekarang kamu mau sampaikan dalam bahasa Indonesia. Itu itu urut-urutannya. Oke. Okay. Baik, Pak. Artinya setelah dihimpun ini kita uh, buka dulu bagian yang mau kita masukkan ke file, habis itu kita persingkat dulu ya, Pak ya, yang ambil dulu. Asing. Sebelum disingkat kan panjangnya mesti punya dulu, makanya saya tulis panjang. Kalau ngambil yang panjang kan seluruhnya, seluruhnya ditaruh di dalam satu file. Nanti ada batasnya ini dari sumber yang satu. Bawahnya begini, ini sumber kedua. Bawahnya itu, ini ya kan seluruhnya dari paling atas sampai paling bawah. Oke, nah itu kan ber, berhalaman-halaman, tergantung ada yang tiga, empat, ada yang sepuluh ada yang 20 halaman. Nah kalau sumbermu semuanya 4. Lalu masing-masing 10 halaman. Berarti kan 40 halaman bahan bakumu. Nah itu ditunjukkan. Ya. Ini sekarang belum ya dipilih tapi nanti sebagai tugas kelompok kan tiga kali ya yang saya sebutkan ini kan yang pertama ada dua minggu lagi nanti kalau itu tidak mampu ditunjukkan, itu hilang ini nilainya. Orang kita, mau lihat karena nggak boleh ya secara disiplin nggak boleh tembak langsung ke apa namanya ke pengertian seperti yang paparanmu. Nanti itu ada stepnya. Oke, kemudian apa hmm. lagi yang bisa kamu paparkan? Oh, baik Pak, kalau sumber itu mungkin uh, dalam proses perbaikan akan kami sortir terlebih dahulu ya Pak ya? Ya. Yeah. Uh, untuk step next step, uh, mungkin kami akan sortir terlebih dahulu. Jadi untuk saat ini kami setelah menghimpun itu, uh, langsung kami artikan seperti itu Pak. Uh, gimana mau dilanjutkan atau mau kami perbaiki terlebih dahulu Pak? Mau diperbaiki, orang ini sekarang lagi nanti lagi ngecek. Tapi yang kamu udah bikin boleh kamu kasih lihat, nggak usah diinikan tetapi kekeliruan pertama adalah saat kamu mengira atau kelompokmu atau juga seluruh mahasiswa mengira sekarang memaparkan jadi tidak prosesnya tidak begitu tidak terburu-buru itu kehati-hatian dalam dalam apa namanya itu akademik ya kita itu adalah dengan pertama mempunyai sumber itu lengkap itu dulu sama dengan kalau kalau kamu baca tuh beli buku dulu nah itu dulu bukunya kan panjang uraiannya nah, setelah bukunya panjang dibaca untuk disortir nah kerjaannya tuh itu makanya ini nggak main-main disortir mana yang penting mana yang itu gitu kan nah lalu setelah disortir ya kan yang penting kan masih panjang itu kemungkinan nah baru kita latihan membuat yang concise yang pertama diminta adalah 500 kata. Oke. Nah, jadi kalau langsung jam ke sini secara prosedur bukan ini yang diminta. Gerald dan kawan-kawan. Pak. Oke. Kita pindah ke kelompok lain ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Pelajarannya memang begitu. Oke. Uh... Share screennya kita akhiri ya. Ya pak, terima kasih banyak pak atas kesempatannya pak. Ya. Kelompok berikutnya Yofi. Maaf pak, kami juga hampir sama kayak kelompok yang pertama pak. Nah, itu kecelakaannya. Tasya. Baik pak, siap. Ya. Uh, share screen akan di. Berikan kepada akan diwakilkan kepada Calvin Septian Syahputra, sekretaris kami yang sangat, sangat, sangat apa, bersama. sangat, apa, siapa namanya, Calvin, Pak Calvin Septian Syahputra, CA, iya Pak CA, Calvin Klein, ada Calvin, ada Karel, kamu mau milih yang mana, Calvin, Pak nah, Calvin aja, itu gambarnya, ya, kucing. gambarnya kucing. Kayaknya Calvin pakai dua device deh pak. Emang kemarin dia pakai itu, pakai kamera okay, okay. kucing. Tapi yang kucing ini kan betul kan? Yang kita pilih? Iya, Pin. Iya. Iya hadir pak. Iya. Oke. Okay. Sudah, Calvin. Yap. Ya, silakan, silakan. Baik pak. Oleh Calvin dikeluarkan, terima kasih. Baiklah, selamat sore teman-teman sekalian. Uh, kami dari kelompok Strafrechter akan menunjukkan step-step yang telah kami lakukan dalam menghimpun informasi mengenai term basic king. Basic king. Mohon maaf, Belanda saya tidak baik ya, saya hanya belajar bahasa Inggris. Uh, jadi, pada step yang pertama saya ingin memperkenalkan dahulu ketua kami, yaitu Paul Nathanael Siahan dan juga sekretaris kami, Calvin, yang sudah bekerja sangat baik pada pada kesempatan kali ini. Terima kasih, Calvin. Lalu ada anggota, ada Jessica Justicia, ada Olivia, David, Adib, Gloria, Tasya sendiri, Wahyuni, Indah, Emia, dan Arif Praja. Boleh kita scroll ke bawah lagi, Calvin? Baik, Tasya. <laughs> Berikut adalah alamat-alamat link yang sudah kami list. Boleh diperhatikan. Beka, ada dua ada 12 link, lebih ada 10 link. 11, 12 rupanya. Lalu kami Bagus mengelompokkan Iya, Pak. Bagus itu NL semua. Semuanya Netherland. Oke, okay, good. Iya, Pak. Ya, ya. Terus, pak Lalu kami mengelompokkan setiap pekerjaan dari setiap anggota dengan pertama dengan nama, lalu source. Lalu berikutnya adalah uh, informasi yang diinput dalam bahasa asli yaitu bahasa Belanda. Lalu kami mas lalu Calvin juga memasukkan English versionnya yang sudah kami kirimkan. Berikut adalah tampilannya. Ini ini uh, yang dibikin. Contohnya yang Adip Gusti Arigo ini ya. Ya pak. Yang the shaking in head, bestureh, segala macam itu itu ringkasannya. Itu yang uh, diambil yang poin utamanya aja pak. Nah nggak oh. boleh. Kamu ngambil poin itu setelah ada panjangnya. Berarti Isi... nanti tetap uh, dimasukin yang aslinya itu tetap iya, panjang kayak gitu iya. Pak. Iya, okay. kalau kamu ada 12 tadi, 10 120 halaman itu. Itu makanya kerjanya di berkelompok. Baik, Pak. Ya, itu dijadikan satu dulu. Karena apa? Gini ya. Dalam konteks akademik itu satu orang bicara atau satu buku sumber dibaca oleh dua orang bisa dua pendapat. Tiga orang bisa tiga pendapat. Jadi, mengambil yang penting menurut siapa? Yang ke satu ini, nomor satu, Adib Gusti. Belum tentu penting menurut yang lain, kan? Begitu, nah, karena itu aslinya mesti ada. Jadi, di aslinya itu kita bisa search, kan? Uh, ini apa namanya? Search word itu kan fasilitas yang ada di word, ya? Kan, kita search. Boleh, pak Uh, Jadi, oh iya pak, kami juga masih ada laporan dari salah satu anggota kami, Olivia. Untuk yang Olivia dia langsung masukkan yang asli pak, seluruhnya. Bukan Dan bukan, bukan, bukan itu dulu. Ini kita kan lagi koordinasi untuk kelas. Hmm. Jadi ini langkah yang kelompokmu lompati. Baik pak. Mustinya ada satu yang lengkap. Jadi naikkan ke atas deh tadi. Kan ada 12 sing ini kamu kan sumbermu. Nah, kayak gitu kan? Ini ini ininya Kelvin ya. Kelvin, Kelvin. Di antara dua itu tadi di antara lembar atas dan bawahnya kan ada tengah tuh. Klik dua kali tengah di tengah-tengah. Bukan. Turunin, turunin. Di antara dua ini nih, kan ada jeda. Nah, kamu klik dua kali. di jedanya, di jedanya antara halaman atas dan bawah itu kan ada Bukan di bawahnya, bawahnya lagi itu. di antara. Di antara. Nah ini nih, ya antara turunkan. Nanti kan ini kan lembarmu kan pecah dua. Itu di di. Nah di tengah itu kamu klik dua kali biar rapet. Nah klik dua tengahnya, tengahnya di antara lembar atas dan bawah. Nah itu klik dua kali. Bukan bawah tengahnya yang di item garis-garis. Nah. nah itu. Ya ya itu. Klik dua kali. Klik kiri dua kali, enggak ini kamu masuk di footer, bukan di footer header keluar keluar dulu kan ini, kursormu keluarin dulu, klik di luar cursor, di luar header sama footer ini, klik aja, bukan ini kamu ke nah oke, okay. ah uh, ya, itu klik. Nah gitu biar rapet dia ngelihatnya, oke? Okay? Lupa gaptek. Oh iya, nggak apa-apa, kamu aja gaptek gimana lagi saya? Oke okay, naik ke atas, naikkan lagi ke sumber. Nah kamu kan ada 12 ya dari atas, oke? Okay. Nl semua lagi. Ini ya kan ada anggota, setiap anggota penuh satu-satu dari atas ke bawah. Copy paste. Lalu disambung sama yang kedua, yang kedua di bawah Adip siapa? yang nomor dua. Nah kayak gitu, Wahyuni. Taruh lagi, boleh tulis namanya sama apa source-nya, ya kan? Terus, nah kayak gitu, oke? Jadi kamu ngutang, kelompokmu ngutang, kamu ngutang satu ini. ya, ya. Ah, ah. yang yang panjangnya, oke? Okay. Lalu ya, teruskan lagi yang panjangnya ya. Oke, lalu teruskan lagi. Paparanmu teruskan lagi, biar yang lain tahu kerjaanmu apa. Ayo Tasya. Baiklah, <tuh> terima kasih Bapak. Berikut adalah pekerjaan-pekerjaan dari anggota-anggota kami. Yang kedua adalah Wahyuni Safitri. Wahyir ini juga menerangkan uh, English versionnya dan juga Indonesian version, dan yang paling penting, real source-nya. Seperti kata Bapak tadi, kita masih berhutang real source itu uh, keseluruhannya, ya. Jadi, yang diambil Calvin ini benar-benar hmm. sudah disingkat, tapi kami juga memiliki anggota, satu anggota yang, yang menerapkan seluruh, seluruh hasil dari pencariannya. Calvin boleh dicari Olivia, Calvin. Oke, okay. terima kasih. Sudah. Nah, kita punya Olivia. Olivia mendapatkan dua sumber, dan dia juga benar-benar meletakkan uh, sumber tersebut secara asli langsung di copy paste, langsung diletakkan di sana. Dan berikut adalah tampilannya. Terima kasih banyak, Olivia. Dan kami juga memutuskan untuk ada English versionnya, agar uh, mungkin teman-teman sekalian yang fluent dalam berbahasa Inggris ingin membacanya dalam bahasa Inggris versi Inggrisnya. Berikut adalah versi Inggrisnya, dan tentu versi Indonesia-nya. Kami merangkum tugas ini sebanyak 19 lembar untuk 12 anggota. Satu anggota kemungkinan memiliki satu lembar pencarian. Untuk kesempatan kali ini seluruh anggota sudah berkontribusi dengan baik. Terima kasih teman-teman sudah dicari. Apakah ada pertanyaan? Oke. Uh, jadi pertama ya sumber bacaan lengkap. Jadi itu ya yang kelewat dari kalian. Yang kedua baru apa kutipan dari uraian yang dianggap penting. Itu dalam bahasa Belanda semua boleh, dalam bahasa Inggris boleh. Ya, dalam bahasa Indonesia boleh. Yang dianggap penting. Jadi Uh, yang seperti yang kamu bikin ini nggak apa-apa, ya. Tetapi kalau ada aslinya, nanti kita tahu river ini yang dianggap penting oleh si Anu apa, yang kayak gitu. Nah, di mana tempatnya bisa dikasih tanda. Nah, setelah uh, yang dianggap penting itu dapat, dijadikan satu semua yang penting. Nah, itu utang berikut kerjaannya. Ya, dijadikan satu dulu yang semua yang penting ya kan jadi kalau yang pertama tuh sumamennya uh, sumber utama ya atau bahan dasar apalah terserah kalian mininya kan tadi kan kalau itu kan link tadi lalu kemudian sumbernya lengkap nah lalu setelah itu uh, kutipannya yang kedua kan atau uh, urayan terpilih apa aja boleh judulkan Nah, kan masing-masing orang kan mengerjakan itu. Oke, okay? nah, lalu setelah masing-masing orang, uraian yang terpilih itu, atau kutipannya, dijadikan satu. Itu yang ketiga. Nah, ini kan enggak, belum kamu jadikan satu, belum kan? Baru sampai sini, ya. Belum, baru sampai, sini. Ya, belum, guru, baru guru, sampai sini, ya. Dijadikan satu dari kutipan seluruhnya, itu sudah kerja bersama itu. Ya, yang pertama dan kedua aja yang kerja pribadi-pribadi kreditnya. Nah, yang ketiga sudah bersama karena udah jadi satu. Nah, setelah jadi satu secara bersama direkonstruksi. Rekonstruksi itu seperti membuat oh ini di depan nih jadinya pendahuluan. Oh ini di tengah nih bodinya. Oh ini uh, ujung konklusi. Nah, kan paling gampang begitu kalau bikin tulisan kan ada pendahuluan, ada bodinya, ada penutup kesimpulannya, oke? Okay? Nah, uh, bodinya biasanya yang intinya dan yang terpanjang, jangan pendahuluan paling panjang, kan kayak begitu? Atau penutupan paling panjang, yang paling ujung penutupan itu kan sepotong, ya yeah, kan? Nah, potongan dari nanti penutupan setelah yang body, dan segala macam, itu menjadi pekerjaan setelah rekonstruksi yang 500 kata tidak boleh lebih itu. Concise. Nah, itulah nanti yang ditampilkan. Oke. Okay. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Tim-timmu bisa paham ini, kerjaan ini? Oke. Okay. Jadi, Tapi, ini... Uh, Bapak, Berarti ya. nanti finalnya itu tetap 500 kata itu kan, Pak, yang dikirim? Semuanya mau dilihat. Oh, semuanya? Kalau okay, okay, kamu okay. cuma ngasih lihat ini lima kata, kamu kehilangan beberapa step. Kan tadi dibilang. Oke, okay, siapa? Berarti seluruh step-step seluruh yeah. step -step ini di dalam dokumen yeah. yang terpisah ya, Pak? Nanti oh, okay. itu dikirim ke, ke email, itu lengkap. Makanya ini nggak main-main kerjaannya. Seluruhnya. Jadi ya, kalau yeah. kau... Jadi mahasiswa baca lagi instruksinya. Jangan keliru. Ya, dan itu dilihat semua. Jadi pertama mahasiswa memilih term, sudah. Kedua mencari sumber. Sudah tadi kamu 12. Ketiga menghimpun seluruh informasi yang ada dari sumber. Ah itu kamu nggak ada. Himpun dulu. Nah itu kalau 12, tadi saya bilang kan. Kalau itu 12 sumber, lalu masing-masing sumber 10 halaman misalnya. Itu berarti kamu ini punya 120 halaman menjelaskan tentang besikik. Itu yang dimaksud. Makanya kerja itu dibikin kelompok. Enggak sendirian. Oke. Tidak sedikit. Jadi kalau kamu tadi bilang kami punya 19 halaman. Ini belum apa-apa. Yang 190 halaman itu yang lagi ditunggu. Oke. Okay? Nah, setelah himpunan, ini berlaku, berlaku, untuk seluruhnya ya kerjaan ini. Setelah seluruh himpunan itu jadi satu. File berikutnya di bawah judulnya kutipan. Nah baru yang kamu kerjakan ini nih. Nah kutipan kamu udah dapat. Dalam satu bahasa aja boleh. Belanda semua, Belanda campur Inggris, Belanda campur Inggris, campur Indonesia, boleh nggak jadi masalah karena ini udah mulai kutipan. Masih kontribusi masing-masing anggota, jadi yang bertugas itu kan mencari apa namanya kutipan itu masih satu anggota. Nah, itu file kedua. File ketiga ini kamu udah punya bahannya? File ketiga disatukan semua kutipan itu. Nah, itu udah atas nama bersama disatukan semuanya ya kan yang tadi kutipan-kutipan itu direkonstruksi oh ini bagusnya di atas deh keterangannya oh yang keterangan dikutip oleh Adib itu sama dengan oleh dengan Wahyuni dicoret aja satu atau ini serupa tapi yang ini lebih bagus daripada yang sana nah, diambil satunya seperti itu lalu dijuduli dibikin subjudul Rekonstruksi subjudul yang paling gampang tadi ya itu pendahuluan, misalnya bodinya dengan konklusi. Tapi itu bukan judul itu bisa bisa spesifik, uh, misalnya asal mula uh, kata besik, misalnya kata dasar terserah kamu pakai. Tapi isinya itu pendahuluan intinya. Lalu urayan. Nah. Di uraian itu yang saya suka perbandingan, itu kan biasanya dipakai. Ya. Yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu. Ya, barusan saya rapat bagian itu ya. Apa perbedaan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara? Wah, itu bisa kacau itu. Ada yang membedakan, ada yang tidak menyatukan. Ya, ada yang nanti kamu akan ketemu dua itu ada difference dan ada relation between the two. Oke, okay? nah di situ dua itu, kalau kita baca, yang satu bilang uh, hukum administrasi negara berbeda dari HTN, karena atau HTN berbeda dari setelahkan. Tapi nanti, begitu yang menyatukan, bilang semua yang menganggap itu terpisah, omong kosong. Nah, itu ketemu, itu yang mesti disampaikan bahwa kosa kata itu tidak cuma satu pengertian. Ada mazhabnya sendiri, ada yang memahaminya begini, ada yang memahami begini. Itu yang mau disampaikan. Oke. Okay? Nah, setelah dapat jadi satu di rekonstruksi itu, nanti kan dapat wordnya. Word count itu kan kamu bisa cek. Calvin, kamu ngerti kan jarang ngecek itu? Word, word count. Ngerti Pak Nah itu Nah ini nih Kamu punya 20 page Word 5000 Nah ini semua dari yang kamu punya Ini belum ditambah yang asli ya Yang asli nanti kan tambah lagi 120 halaman Yang concise Itu Hanya 500 kata Nah itu kerjaannya Seluruh yang sudah disortir pertama Disortir lagi untuk sampai ke 500 kata. Oke. Okay? Nah, saya mengecek pekerjaan sampai 500 kata itu di pertemuan kedua itu udah sampai ini minggu depan. Karena apa? Karena itu belum final. Finalnya apa? 100 kata. Kok 100 kata? Iya, kita mau bikin kamus hukum menjelaskan satu pengertian itu kalau kepanjangan nggak dibaca lagi mau orang itu jadi buku ini kan kamus Kamus itu lihat aja uraian tentang kata-katanya itu kan kadang-kadang nggak sampai 100 kata 100 kata itu udah panjang makanya saya tulis sesingkat-singkatnya paling panjang 100 kata Oke sampai di sini ada Pertanyaan untuk seluruh mahasiswa ya, untuk semua kelompok. Untuk seluruh kelompok ini, ya, saya ulangi lagi: kalau kalian supaya nggak get lost, ini adalah kuliah keterampilan. Kalian itu masuk kelas laboratorium praktikum. Oke, okay. nah, di praktikum itu kalian berlatih. Nah, latihannya tadi itu ada kelompok lagi yang mau menunjukkan hasil karyanya, tapi itu dia pekerjaannya. Jadi, ada mahasiswa yang menyampaikan pada saya, "Pak, saya nggak ada kelompok kerja sendiri, saya dengernya aja sakit perut." Dia nggak tahu ini kerjaan ini, nggak main-main. Ya, saya nggak berharap ada yang tewas gara-gara mengerjakan ini. Tapi ini kerjaan ini nggak main-main. Terus saya sampai bilang, masa kamu nggak punya kawan sih? Sendiri banget kan gitu ya. Karena itu. Nah, nanti begitu kamu submit di email, kan submitnya nanti di email, itu lengkap. Pertama adalah Keseluruh, apa, setelah memberikan informasi linknya keseluruhan uh, urayan lengkap dari paling atas sampai paling bawah ya kalau cara mengutip yang benar kalau kamu baca ya selain mem memberikan alamat link kamu menyebutkan kapan link itu kamu akses jadi dalam tanda kurawal kutip apa gitu kamu kasih tanggal, mamanya 1 April 2001, at jamnya kamu sebut. Ya, sekarang uh, 16.246. Kalau pakai uh, 24 jam. Kalau kamu pakai 12 jam, 4.46 PM. Kenapa itu perlu? Karena orang bisa mengakses itu di lain waktu dan isinya sudah beda karena sudah di update. Nah itu itu bagian dari bagaimana cara membuat kutipan. Jadi kamu di alamat itu berikan keterangan kapan itu diakses. Oke. 1 April 2021 at 4.46 PM. Nah itu dia. Nah, lalu, itu dia isinya lengkap. Itu file satu setelah sumber, ya. Maksudnya lampiran, lah ya. Nah, file kedua ringkasan, bukan ringkasan kutipan sebenarnya, yang mana dari uraian itu yang mau, yang dianggap penting, menjelaskan term itu. Ah, jadi tinggal motong-motong aja, kan? Yang penting. Tapi kalau urayanya 4, 4, 5, 6 halaman saja misalnya. Lalu tadi dicontohkan di apa kerja. Pekerjaannya Tasya kawan-kawannya. 3, 4 baris. Saya rasanya nggak seberapa itu deh. Kita semua pembaca tahu kalau dalam 4, 5, 6 halaman itu kata-kata pentingnya lebih dari itu. Apalagi kalau itu padat. Nggak mungkin cuma satu baris. Nggak mungkin cuma dua baris. Pasti ada beberapa yang penting. Nah, tapi kan itu bukan beban kerja satu orang. Makanya kalau kamu punya tim, kalau ada tim yang nggak aktif, tinggalkan aja, nggak usah jadi pikiran. Buang aja nanti linknya. Karena jangan jadi beban yang lain lalu mesti sacrifice. Nggak bisa, kamu mesti fokus pada dirimu masing-masing di kontribusi itu. The planting nanti kamu. Ya, jadi kalau semuanya awalnya 12 orang, lalu ada salah satu, salah dua, Ya kalau salah tiga kan di Jawa Tengah ya salah tiga yang nggak ikut nggak usah jadi pikiran tinggalkan nanti jadi beban karena waktunya mepet ya dia nggak ikut kontribusi diminta nggak ada kerjaannya sudah selesaikan lalu hapus dari keanggotaan timmu supaya nanti nama dia nggak ada karena dia nggak berhak nggak nggak punya kontribusi di situ oke okay? nah di dalam setiap yang dia ambil 456 halaman itu kan dia mesti baca seluruhnya untuk mendapatkan kutipan yang penting. Nah, itu per orang masih kerjanya. Oke, itu yang kedua. Jadi, file lampiran yang kedua berupa kutipan. Lampiran ketiga, bahasanya tadi terserah. Yang kutipan itu boleh mulai ke dirubah ke Inggris, campuran ke Indonesia boleh. Tetap dalam bahasa aslinya yang tadi Belanda kan, boleh. Oke, itu lampiran kedua. Lampiran ketiga seluruhnya itu kan dijadikan satu. Sudah kutipan kan? Kita percaya sih ini X udah bikin kutipannya ini dapatnya. Ya, A dapat ini, Z dapat ini. Jadikan satu. Nah, jadikan satu lalu direkonstruksi. Itu udah mulai kerja bersama. Karena udah gak bisa lagi ngitung siapa ngerjain apa. Yang ini naikin ke atas, yang ini turunkan, yang ini hapus karena sama ya. Kalau sama itu namanya redundant. Ya, tumpang tindih bersamaan. Jadi kalau ada dua, tiga menjelaskan hal yang sama, satu aja diambil, dua lainnya hapus. Nah, kayak begitu. Nah, konstruksinya kurang lebih Tadi yang saya bilang ada pendahuluannya atau pengantarnya di atas. Ya. Isinya apa terserah kamu. Asal usul kata itu misalnya pengantarnya, namanya uh, dari mana Belanda dapat istilah itu misalnya dari Perancis, ya, dari Jerman misalnya awalnya atau dari praktek anu dari inu sepotong. Lalu tengahnya, bodinya menjelaskan. Tentang itu. Nah di body ini, itu yang saya mau bilang sama kamu. Serap semua kemungkinan sama bedanya. ya Baik yang sama maupun bedanya. Dari sumber-sumber yang kamu dapat. Tadi saya contohkan antara HTN dan HAT. Ya mungkin kamu nggak punya gambaran. Saya kasih tahu dulu. Hukum tata negara itu dalam bahasa Inggrisnya itu constitutional law. Kenapa? Kata pokoknya adalah konstitusi. Constitution. Masalahnya di mana? Masalahnya tidak semua negara punya konstitusi tertulis seperti kita di Indonesia ngikut kayak Amerika itu. Sebagian punya seperti itu tetapi tidak terkodifikasi. Contohnya negara besarnya Inggris. Sehingga pengertian constitution dalam konteks orang Inggris berbeda dengan konstitusi dalam konteks orang Amerika walaupun sama-sama dalam bahasa Inggris. Nah, itu kayak gitu. Itu udah mulai beda. Dalam konteks itu, constitution tadi itu yang tidak tertulis di Inggris apakah dia sebagai konstitusi atau dia sebagai aturan non konstitusi kalau dibanding dengan negara yang tertulis itu tidak jadi soal ya maksudnya kalau kita di Indonesia kan ada hierarki undang-undang dasar undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang undang-undang eh, garis miring peraturan pemerintah pengganti undang-undang peraturan pemerintah kayak begitu itu hierarki di negara kontinental di Inggris nggak main itu karena dia sistemnya bukan kodifikasi. Nah, sehingga buat dia yang jadi masalah konten, bukan hirarki. Nah, hirarkinya, kontennya itu bisa ada di luar hirarki yang kita kenal undang-undang dasar atau konstitusi, tapi isinya mendasar. Itu yang dimaksud. Jadi di Inggris ada beberapa hal, ada makna carta, ya segala macam itu, yang Bukan seperti konstitusi di Indonesia atau di kaituti Amerika yang ditaruh di dalam hierarki paling tinggi. Karena itu dalam konteks Inggris, konstitusi dan aturan lainnya yang disebut tadi administrasi pelaksanaannya tidak terpisahkan, nyampur dia. Waktu dia nyebut konstitusi dan dia nyebut administrasi, that the same thing. Binding. related, agak nah, begitu. Yang berbeda dengan tempat yang ada konstitusinya tertulis dalam hierarki peraturan perundang-undangan, dia beda peraturan pelaksanaannya di mana. Kalau di Indonesia di undang-undang ke bawah, ngerti? Nah, karena itu ya, di Indonesia misalnya dalam konteks konstitusi. Dipahami sebagai HTN, lalu pelaksanaan berikutnya melalui berbagai undang-undang dipahami sebagai Han Hukum Administrasi Negara. Make sense, kita ngerti, kita mengerti seperti itu, tetapi tidak di daerah yang seperti Inggris itu. Nah, itu yang dimaksud di dalam dari setiap uraian itu tidak semuanya iya semua gitu loh. Itu ada pro kontranya. Nah kamu dapatkan itu di body itu uraikan. Apakah kamu mesti mencari? Tidak, kamu nggak mencari. Di urayan itu kalau masing-masing membaca, pasti ketemu sendiri. Di urayan itu ada. Sudah ada, tinggal dibaca. Makanya saya nggak terima kalau semuanya pekerjaan. Kamu tiba-tiba menyampaikan kesimpulannya. Tidak bacaan lengkapnya dulu, karena kesimpulannya itu bisa nerabas, yang yang apa, uh, yang contradictory, yang menjadi perdebatan segala macam hilang, gara-gara langsung ke kesimpulan, enggak, itu enggak mencerdaskan nanti, itu mesti disampaikan dulu. Nah itu di file ketiga. body itu, apa namanya file yang mulai menjelaskan yang bersama. Oke. Okay? Nah, setelah itu jadi, filenya ketiga nih ya. Baru kamu membuat file keempat. Karena uraian yang di file ketiga itu kemungkinan besar kalimatnya juga masih panjang. Lebih dari 500 kata. 500 kata itu nggak sampai selembar. Dengan word. Nah, Baru file yang keempat itu 500 kata concise. A itu dia hasil kerja tim. Dua yang pertama, dua file yang pertama dikerjakan oleh masing-masing anggota individu karena menghimpun dan mencari kutipan. Dua yang berikutnya, dua file lampiran berikutnya kerja bersama karena mulai menjadikan satu semua kutipan dan membuat concise-nya. Nah, kerjaanmu itu nanti setelah yang 500 kata itu oke, okay, itu dulu baru kamu dikasih sinyal untuk membuat yang 100 kata. Jadi itu juga belum final. 500 kata itu belum final. 100 kata itulah yang nanti atau lebih singkat dari itu yang akan ditaruh di kamus hukum. Karena kamus hukum nggak bisa menjelaskan panjang lebar. Ini kan kamus. Kamus cuma ngasih tahu. Ya. Tetapi kamu tidak boleh sekarang langsung ke yang singkat itu kesimpulan. Seperti yang disampaikan Gerald itu. Tidak nggak main. Karena kalau yang seperti yang Gerald saya kasih tahu. Saya ambil aja semuanya yang dalam itu sudah jadi simpulan Lalu jadikan satu, udah jadi langsung kamu ngelewatin empat langkah. Enggak. Ya, akademiknya bukan begitu. Ya. Sebagian orang, ini saya kasih tahu ya, nanti untuk kedepannya, ya terutama nanti waktu mulai menulis, ya apalagi menulis skripsi. Sebagian dari Kenapa sebagian orang itu ngambil-ngambil dari makalah kumpulin jadi satu? Karena apa? Karena tidak melalui langkah-langkah ini dia nggak baca buku, dia nggak ambil kutipan buku, sehingga begitu disuruh nulis, dia cuma ngumpulin tulisan yang sudah jadi. Mengambil alih referensi orang. Itu yang namanya plagiat. Itu bukan itu bukan kerjaan akademik orang jujur. Gak bisa, itu nggak bisa. Itu itu dihindari. Kamu nggak boleh jiplak, kamu nggak boleh ngambil karya orang. Kamu mesti baca sendiri bikin kutipan sendiri, gitu loh. Nah, karena ini banyak sendirinya itu bersama kelompok. Oke, sampai di sini. Uh, ada lagi yang mau memperagakan atau sudah cukup jelas? Minggu depan saya udah mulai mau lihat itu ya. Jadi seperti yang diminta. Filenya, file lampirannya empat. Jadi nanti tunjukkan itu. Ya. Minggu depan mesti ditunjukkan. Mana yang himpunannya seluruhnya? Ah, itu nanti seru kan? 100 halaman, 80 halaman, tapi kan bersama-sama kamu mengerjakannya. Oke, jadi nggak usah khawatir kalau selalu halaman bersepuluh kan cuma 10 10. Ya. yang sendiri itu yang tadi saya bilang bikin saya sakit perut itu. Ya, sendirian dia mesti nungguin itu, oke okay? empat, lalu nanti tunjukkan saya minta mana yang hasil kutipan, nah nanti lihat kerjanya, ya Gerard bikin kutipan apa, ya kan terus anggota yang lainnya bikin kutipan apa, yang tadi kan timnya Tasha itu Adip bikin kutipan apa, nggak mungkin dari empat lima halaman cuma dua baris, itu bukan kutipan. Pasti ada beberapa yang penting di dalam itu, ya dan nggak boleh dihilangkan itu urayan yang penting itu, mesti ada. Oke, itu paling kedua. Ah, file yang ketiga, semua yang dianggap penting tadi kutipan tadi dijadikan satu. Nah, itu paling ketiga. Direkonstruksi dijadikan satu sambil disusun. Ah yang sama dibuang, nah, itu udah nggak pakai nama pribadi, nama tim. Ini kerjaan serius loh. Malah ada yang malah ada yang ngasih degree ya nanti kamu cek di internet, hanya untuk terminologi hukum. Makanya waktu ada ada yang bilang, eh uh, apa sih yang diajarkan di sini? Dia nggak lihat itu. Di Singapura mah di mana gitu. Karena apa? Kalau kamu menguasai semua terminologi hukum, kamu mengetahui hukum. Siapa bilang itu sepele? Kamu udah lebih dulu mengetahui banyak hal tentang hukum. Begitu kamu memahami, bagaimana cara memahami seluruh terminologi hukum? Kuncinya kan itu, apalagi kalau terminologi itu kumpulan dari seluruh cabang ilmu hukum pidana ada, perdata ada, tata negara ada, han ada, hi ada, islam ada, adat ada. Kalau di kita ada islam dan adat. Kamu udah nggak tertandingi nanti kalau bicara tentang hukum. Ya, kalau ada kompetisi tentang hukum. Karena apa? Apa sih yang dimasalahkan? Di dalam konteks hukum itu kalau bukan term, memangnya apaan? Ya kan? Kalau kamu menuduh orang dengan pasal-pasal tertentu, itu di dalamnya apa? Itu term. Itu dia inti-intinya. Jadi sama sekali ini nggak sepele. Ah, cuma sebagai keterampilan, ya kan? Ini semacam pengantar keterampilan supaya kamu nanti kalau dilepas sampai semester 7 kamu selesai, kamu ngerti caranya, tidak mengeluh. Oh, saya nggak ngerti itu, saya nggak ngerti. Enggak ada caranya untuk mengerti. Oke, okay, sampai di sini. Budaya mulai paham pekerjaannya. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Okay. Tidak ada yang mau ditanyakan. Atau tidak tahu apa yang mau ditanyakan. Tapi minggu depan udah clear ya. Saya udah mulai lihat kalau ada nanti kelompok yang tidak punya empat file lampiran itu udah mulai kelompok itu soak tuh. Soak maksudnya bermasalah. Ini kelompok bermasalah. Jadi kalau saya lagi di dalam ruangan, ini kan tadi saya bilang kan dilamunkan gitu ya. Dibayangkan kamu di kelompok sebulat ada meja-meja bundar. Ya. Sekelompok-sekelompok-sekelompok. Nah, lalu saya lagi mengunjungi, nah begitu saya kunjungi ada kelompok yang tidak punya kerjaannya apa-apa, nah itu kan saya kasih tanda, ini kelompok bermasalah. Nah minggu depan udah mulai, ya, karena seluruh perkembangan pekerjaanmu itu disubmit, hari ini disubmit, tidak perlu perorangan, per kelompok, makanya saya minta seluruh wakil dari kelompok ada. Jadi di kelompok itu ada anggota kelompoknya seluruhnya disubmit. Ya, disubmit ke alamat THA kita. Ya. 5 menit, saya kasih waktu 5 menit nggak usah pakai ini checking kehadiran. Setiap kelompok mengirimkan seluruh hasilnya, satu bendol seluruhnya itu hari ini Oke. ke THA FLT gmail.com Cukup satu setiap kelompok ya. Cukup satu orang. Ini kan ada nama-namanya udah ada. Nah, kirim semua file yang kamu sudah dapatkan dari kerja kelompokmu. Nanti saya lihat dari situ. Nanti saya lihat perbandingannya dengan minggu depan. Kemajuannya ya. Nah, sekarang kirimkan. Tadi yang Gerald kamu paparkan ya. Yofi yang bilang sama tadi, nggak sempat itu siapa Anggota kelompokmu kirimkan tasya yang lain, enggak sempat memperagakan. Oke, Pak, baik ya. Silakan dikirimkan, lima menit. Saya enggak bikin checkingnya karena itu kelompok yang ngirim cukup, cukup per kelompok. Silakan kerjakan. Ini di sini dibilang tuliskan, tapi kan kamu udah ada di filenya, jadi nggak usah dituliskan. Yang nggak ada aja. Lalu submit. Ya di subjeknya tulis nama kelompokmu dan kasih tanggal 1 April. Lalu masih ada dua menit lagi, 17.10. pak izin bertanya pak ya silakan baik pak uh, terima kasih pak uh, jadi pak yang sudah bapak jelaskan tadi mengenai langkah-langkah yang nanti kita akan lakukan di pertemuan selanjutnya nah saya ingin bertanya yang mengenai langkah di fase kedua tadi pak yang masih di fase individu nah yang tadi kan pak uh, yang dari hasil kita individu ini kan masing-masing dari hasil sumber tadi kan di, kita mencari kutipan yang menurut yang penting-penting itu kan pak dari dari sumber yang isi sumber itu. Nah jadi uh, gini pak uh, nanti kan sudah kutipan tersebut sudah diambil semuanya. Nah jadi apakah uh, mahasiswa atau saya nih pak contohnya uh, mengubah gaya bahasa kalimat tersebut pak atau mentahan kalimat itu harus pak? nggak boleh nggak boleh diubah-ubah itu lah. terima kasih masih aslinya untuk yang kedua itu masih aslinya kan kamu kan mengkutip yang ketiga nanti kalau mau diubah Baik, yang pertama uang itu uang. kan aslinya betul seluruhnya nah yang kedua itu kan kamu mengambil uh, mengutip yang penting-penting kan yang penting-penting masih punya orang itu bukan punya kamu. Jangan dirubah dulu. Nah, cuma karena tadi diperbolehkan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, nah boleh ngambilnya dalam bahasa Inggris kalau diterjemahkan. Tapi itu masih bukan milikmu, itu masih punya orang, punya orang yang menulis yang kamu ambil itu. Jadi jangan dirubah di situ. Nah, dirubahnya kapan? Nah yang ketiga, yang file ketiga pada saat dikumpulkan bersama lalu direorganisasi, direkonstruksi. Nah baru kamu boleh membuatnya dengan kalimatmu walaupun tidak boleh mengubah arti. Hanya karena itu menyesuaikan bahasa aslinya bukan Indonesia lalu di-Indonesianisasi di terpaksa diubah misalnya kayak gitu. Oke. Okay. Baik Hanya... siap, terima kasih Pak. Oke, okay, semua sudah mengirimkan, kan? Ya, semua kelompok. Ya, lalu ini kelas praktikum. Jadi, kalian ini sebenarnya, saya mau tinggalkan di kelas untuk meneruskan pekerjaan sesama anggota kalian. Cuma karena lain di sini, satu nggak bisa dipakai untuk koordinasi. Kamu bisa pindah ke lain kalian masing-masing lewat. Wa ada, kalau nggak salah ya, uh, line uh, Facebook malah juga memberi, sehingga kalian dengan kelompok kalian meneruskan yang PR kerjaan ini karena minggu depan itu sudah due date yang 80% itu. Saya hanya tinggal apa uh, seminggu depannya itu tinggal penghalusan, kan? Saya udah bilang ini nanti. Uh, bedanya dengan yang pertama, kalian mulai diajak ke konten. Ya, jadi ingat empat file yang mesti ikut. Oke, okay. mengerjakannya nggak berat. File pertama walaupun banyak itu nggak berat. Itu kan cuma copy paste aja, nggak berat kan? Betul pak. Yang berat itu yang kedua. Yang kamu copy paste mesti kamu baca. Nah, itu baru mulai. Nah, itu baru mulai. Ya, untuk mendapatkan yang penting, mesti dibaca. Nah, kalau itu dalam bahasa aslinya Belanda, kamu nggak ngerti. Itu yang tadi diperbolehkan. Translate ke Inggris, kamu ambil yang penting. Dari yang penting tadi yang saya bilang nggak mungkin yang penting itu kesimpulan seperti yang dua tiga baris nggak mungkin kamu cek deh. kamu baca empat lima halaman masa kesimpulannya dua tiga baris nggak mungkin kecuali itu jadi bahasamu pasti ada beberapa yang penting nah itu diambil semua jangan ada yang dibuang karena itu kekayaan apa informasinya justru di situ kok kalau kamu buang semuanya kan hilang. Kamu jadikan kesimpulan enggak? Itu, itu yang kedua. Apa uh, langkah kedua itu? Itu penting. Oke, okay? nah setelah kedua, dapat semuanya dari semua anggota dikumpulkan. Nah, ini yang tadi saya bilang: kalau ada anggota yang tidak partisipatif, kalian kan udah besar, semua ini tidak perlu berkelahi lalu tidak perlu juga sacrifice, lalu satu orang membela yang lain enggak perlu. Hapus aja. Lalu kelompokmu tinggalkan saja, nanti dia tanggung jawab sendiri untuk urusan dia. Dunianya begitu. Ya, tim itu mesti seluruhnya partisipasi. Oke, nah, sehingga begitu pas due date-nya, sebelum minggu depan itu kamu udah kumpulkan entah tanggalnya terserah koordinasi kalian. Nah, itu mesti cukup waktu membaca bersama kumpulan dari seluruhnya itu untuk bisa merekonstruksi. Nah, itu yang waktu yang penting. Jadi, kalau sekarang nih, ya, eh, apa, kemis, dudet berikutnya, kan, kemis berikut. Seminggu, kamu hitung aja. Kalau semuanya jadiin satu, gampang lah. Itu sehari ini, semuanya kumpul. Nah, maksud saya, kalau ini di kelas, saya mau bilang setiap kelompok itu berkoordinasi. Kapan? Oke, okay, kumpul. Lalu berapa hari dikasih waktu untuk mengumpul apa mencari yang penting? Nah itu perlu waktu karena semua mesti baca. Tapi jangan terlalu lama karena apa? Karena ada kesimpulan bersama yang mesti dikerjakan cepat. Oke, okay, disepakati berapa hari? Dua hari, tiga hari, misalnya. Nah berarti kalau semuanya sehari ini mengumpulkan itu jatuhnya Jumat tiga hari lagi berikutnya. Ya kan Sabtu Minggu Senin. Ya udah tinggal tiga hari ke Kemis kan. Nah Senin itu udah mesti kumpul semuanya itu untuk direkonstruksi. Berapa waktu? Ah itu bersama kan? Sehari dua hari, dua hari. Oke. Okay. Dapat waktunya berapa? Rabu. Udah mepet itu. Nah dari yang itu kenapa dibilang mepet? mesti dapat file yang keempat. Apa? Concise. Tidak boleh lebih dari 500 kata. Nah kalau kamu ngambilnya kerbo kan tinggal sehari lagi. Kemis. Dan udah apa? Kemis sore kita udah ketemu. Kuliah. Kan mesti disubmit sebelum kuliah. Kalau nanti disubmitnya sebelum kuliah ya. Supaya nanti saya bisa buka. Dari, dari file. Kalau ini kan voluntary. Diminta menunjukkan. Kalau nanti enggak. Sebelum pukul 4 kuliah, dia sudah mesti disubmit oleh setiap kelompok. Sehingga nanti saya bisa buka. Bisa random. Secara acak mengeceknya. Oke. Nah, 4. Nah, itu dia prosedurnya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya beri kesempatan kalian koordinasi. Cuma nggak bisa pakai lain ini. Kalian pakai line, line kalian sendiri. Jadi ini kan bayangkan di meja, lalu kalian kerja lagi nih setiap meja. Nah, cuma nggak bisa pakai lain ini karena kalau dua tiga orang ngomong bareng kan nggak bisa dengar yang lainnya. Ya kan terpaksa kamu pakai lain kamu sendiri. Jadi ini sebenarnya kelasnya belum berakhir. Kamu terus. Nah, paling enggak kan sejam lagi masih ada nih sampai maghrib lah ya sejam kurang sedikit kamu terus dengan kelompokmu uh, membuat kesepakatan itu jadi saya saya akhiri di kuliah bersama ini tapi kamu belum berakhir kamu per kelompok langsung koordinasi ini sambung pakai filenya apa pakai ini aplikasinya masing-masing oke okay? ya yeah? pak izin bertanya Oh iya silakan. Jadi yang untuk file keempat itu 500 kata atau 100 kata? 500. Nadira, yang 100 saya mau lihat dari dari yang apa? file ketiga dulu. Karena yang file ketiga dan keempat itu ya. Trik kemampuan kamu me, merekonstru apa? Me, menyimpulkan itu di ketiga yang dan keempat. Dari yang kumpulan kutipan yang direkonstruksi menjadi 500 kata itu mau saya lihat dulu. nggak boleh langsung 100 habis nanti semuanya. Nanti itu minggu depannya lagi reserve untuk minggu depan. Jadi karena kalau di 100 kata itu udah banyak sekali yang udah dibuang. Nah, nilai kamu yang terutama itu di antara file ketiga pindah ke empat. Ya? File ketiga itu kumpulan dari seluruh kutipan kawan-kawanmu bersama lalu direkonstruksi. Itu dia penting. Dapatnya apa? Itu dia bahan-bahan mentah yang dapat bersama. Nah, lalu itu dipindah menjadi uraian 500 kata. Nah, itu dulu. Nggak langsung ke 100. Nanti di instruksi saya bilang 100 itu nanti waktu kita mau upload di Medsos segala macam itu baru nanti itu. Ya, karena nggak mungkin di medsos kita sampaikan semuanya tadi itu kan bahan itu nanti. Oke, Nadira? makasih Pak. Ya, ada pertanyaan lain? Ya, silakan lanjutkan ya lewat lainnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.